Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobatku, ada informasi yang cukup mengejutkan, yaitu adanya ledakan dan terbakarnya kilang minyak Balongan milik Pertamina. Informasi ini dirilis oleh harianbisnis.com pada 29 Maret 2021. Harian tersebut menyebutkan bahwasannya kilang minyak PT Pertamina RU6 Balongan Kabupaten Indramayu Jawa Barat terbakar pada Senin dini hari. Dilansir dari Antara, kebakaran masih berlangsung ketika berita ini diterbitkan. Mengutip laman Pertamina, kilang 6 Balongan adalah kilang ke-6 dari 7 kilang Direktorat PT Pertamina Persero. Pertamina meleduk area RCC. Kegiatan bisnis utama di kilang ini adalah mengolah minyak mentah dari duri dan minas menjadi produk-produk BBM, non-BBM, dan petrokimia. Kilang ini mulai beroperasi pada tahun 1994 dan terletak di Indramayu atau berlokasi di sekitar 200 km dari arah timur Jakarta. Dan itu membuat histeris masyarakat yang berjarak dan beradius beberapa meter, beberapa kilometer dari tempat bakarnya kilang minyak tersebut. Dan untuk antisipasi agar tidak menjalar ke area lain, maka kami langsung melakukan normal shutdown kepada kilang ini, sehingga kita pastikan ada pengendalian arus minyak dan mencegah terjadinya perluasan kebakaran. Mana sih yakin demi Allah? Bantu, woy!